Naik bus rute Jakarta Bali. Duh, kok bisa ikuti perjalanan kita dari bus Jakarta? Kita lagi ke bus ini ya. Terminalnya bagus juga. Kita masuk ke perangkatan. Ini tempat beli tiketnya ya. Halim. Perangkatan di sini. Naik ke level 2 ya. KCIC. Oke. Ada macam-macam, ada destinationnya. Keren. Tuh, ruang tunggunya juga. Mantap. Itu ada kendes dioramanya. Oke, gini aja bentuknya. That's it. Ini ininya ya. Miniaturnya. Oh, keren. Miniaturnya 1, 2, 3, 3 gerbong. Yes. Ini yang business class mungkin ya. Untuk harganya, ini ada 3 ya. Ada yang first class, ini sekitar 600.000. Kemudian business class ini 450 dan economy class 250. Dan juga tergantung jamnya ya. Dan teman-teman langsung aja bisa cek di website resminya. Kita mau masuk. Ini 30 menit sebelum perangkatan ya. Cek tuh. Scan ya. Kita mau scan. Scan tiketnya. Itu ada terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok terminal itu kereta ya. Kita kereta 5. Semua ke kiri, Mas. 5 di kata, Mas. Kita gini, nah, itu antriannya itu. Kiri semua, Mas. Jadi kita naik. Eskalator lagi ke atas. Ini di Halim ya. Tuh, suasananya. Dan ini busnya, 2. Mantap, keren banget. Business class ya. Masuk tuh, mantap business classnya.
Ya, kita lagi di business class. Mantap ini. Di bus. Tuh. 7.30. 7.30, iya. 40 menit ya? Iya, 45 menit sampai Tegaluar. Oh, siap. 40 menit sampai Tegaluar. Kita coba lihat nanti berapa jam sampai. Ini penumpang pada naik, bis sudah ada penandanya ya, jadi di gerbong berapa saja untuk mereka sudah pilih seatnya. Dan di ujung-ujungnya adalah first class dan business class. Mas, kalau yang buat itu tempat makan di mana? Oh, restorannya di 5 juga, Bapak. 5 restoran. Iya. Oh, ini gerbong 9 ya, Mbak? 8 ya? Delapan aja, Bapak. Oh. Iya. Ini bisnis. Ini first class, Bapak. Oh, okay. Bisa lihat berarti ya first class. Untuk sekarang udah ada penumpangnya, Bapak. Oh, enggak maksudnya lihat itunya. View-nya. Enggak bisa ya? Tidak bisa, Bapak, sama aja di samping. Berarti ini bisa lebih cepat nyampe ya? Sama aja, Bapak. Hah? Sama aja. Duluan kan nyampe. Berhentinya bareng, Pak. Oh, siap. Kecepatan 232. Cek harga aja dulu, Mas. Mantap. Oh, ada Indomaret ya? Iya, betul, yeah. Dari Indomaret, Kak. Ada kopi, non-kopi, makanan siap saji, roti, teh panas. Mantap juga ya? Iya. Yeah. Oh, di gerbong ini aja, Mas? Iya, yeah, betul. Yeah. Kita di gerbong 5, Bapak. Oke. Okay. Ini berarti berapa menit, Mbak? 3 menit. Oh, 3 menit ya? Iya, betul. Usia berapa itu? Sekarang 6 menit. Akhirnya turun juga. Iya, tapi saya masih. Masih juga. Terima kasih. Turun dekat luar ya. Bus. Nah, buat teman-teman, kita akan lanjut perjalanan nyampe ke Bali. Nah, ini dari sini teman-teman bisa langsung ke Kertajati kurang lebih 1,5 jam, dan kita langsung bisa naik pesawat
ke Bali sekitar 1,5 jam juga. Dan ini suasana dari terminal Tegal luar di Bandung. Di sini kalian bisa mendapatkan transportasi ataupun mencari transportasi, baik itu charter mobil ataupun Gojek Grab ya. Dan Damri masih belum bisa ke terminal dari Kertajati. Nah, kurang lebih sekitar 1,5 jam dari stasiun kereta api Tegal luar ini. Nah, kita sampai langsung ke Bali sekitar 3 jam setelahnya ya. Nah, kita melalui Bandara Kertajati di Bandung. Nah, ini akhir perjalanan kita naik bus sampai ke Bali. Nah, teman-teman yang suka konten ini, like, subscribe, dan komen ya. Thank you.